Official TV. Baru-baru ini, perkongsian bekas pembantu peribadi Datuk Seri Vida iaitu Ahmad Iqbal Zulkifli menjadi perhatian apabila mencari seseorang yang boleh membuat lagu dengan kadar segera. Menerusi perkongsian tersebut, Iqbal turut menawarkan bajet dengan kos rendah iaitu sebanyak RM500,000 untuk mencipta lagu termasuk muzik video. Ujarnya, tujuan lagu tersebut adalah untuk meluahkan perasaan sedih dan mahu lagu tersebut menjadi kenangan. Terbaru, hasrat Iqbal untuk bergelar penyanyi hampir terbantut apabila penyanyi rap Caprice meletakkan harga tinggi untuk sebuah lagu ciptaannya. Bagaimanapun, Iqbal menyifatkan Caprice seorang yang berlagak serta permintaan penyanyi itu agak mengarut apabila memintanya untuk menari di depan orang ramai. Caprice ni Poyo, Syok sendiri. Saya minta lagu lain tapi dia nak ikut pendapat dia je. Adakah patut dia suruh saya nyanyi lagu hip hop lepas tu menari depan orang ramai? Saya nak lagu yang strong dan ada standard, bukan lagu ala-ala lagu TikTok. Caprice nak harga RM600,000 mengarutkan, katanya. Sebelum ini, menerusi Insta Story, Iqbal berkata dia sudah menghubungi kumpulan Flow 98 untuk menghasilkan lagu untuknya dan kini sedang mengikut kelas vokal. Saya dah lock buat 5 buah lagu dengan Eric. Dia letak harga market dan standard semasa. Tak macam orang lain ambil kesempatan dengan saya. Tapi kalau ikutkan hati, nak lagu daripada komposer yang ada nama macam M. Nasir baru ada standard. Sebenarnya suara saya okey je, tak perlu menyanyi pakai autotune. Dulu saya belajar teranun jadi tahu sikit macam mana lontar vokal, katanya. Official TV.